Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsistawa dengan NPM 1931020067. Di sini saya akan menjelaskan tentang Susila Budi Dharma, yaitu Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budi Dharma. Sejarah kelahiran pendiri dari Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Subud ialah Bapak RM Muhammad Subuh Sumahadi Wijoyo yang pada tanggal 23 Juni 1987 telah wafat di Jakarta dalam usia 86 tahun. Latihan kejiwaan Subud diterima oleh Bapak Muhammad Subuh dalam suatu pengalaman gaib pada suatu malam di tahun 1925 dan 8 tahun kemudian pada tahun 1993. Bapak Muhammad Subuh menamakan apa yang diterimanya ini sebagai latihan kejiwaan. Subud sebagai organisasi dibentuk oleh resmi berdiri tanggal 1 Februari 1947 di Yogyakarta. Subud mulai menyebar ke luar negeri sejak tahun 1954, dibawa oleh seorang Inggris yang beragama Islam bernama Hussein Roof. Bapak RM Muhammad Subud memulai lawatan ke luar negeri di tahun 1957. Dan semasa hidupnya beliau telah berpuluh-puluh kali berkunjung ke berbagai negara di dunia. Subud bukan semacam agama dan juga bukan bersifat pelajaran, tetapi adalah latihan kejiwaan yang dibangkitkan oleh kekuasaan Tuhan ke arah kenyataan kejiwaan terlepas daripada pengaruh nafsu, kehendak, dan akal pikiran. Arti kata-kata dari Susila Budi Dharma, yaitu Susila artinya budi pekerti manusia yang baik, sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Budi artinya daya kekuatan diri pribadi yang ada pada diri manusia, sedangkan Dharma artinya penyerahan, ketakwaan, dan keikhlasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun konsepsi-konsepsi tentang ketuhanan, yaitu yang pertama, konsepsi tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman dan pengertian Subud tentang ketuhanan ini mencakup seluruh ciptaan yang baik, yang terpandang maupun yang tidak tampak. Dua, konsepsi tentang manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang keberadaannya dikehendaki olehnya dan diliputi oleh kekuasaannya. Yang ketiga yaitu konsepsi tentang alam semesta. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan kekuasaan Tuhan meliputi seluruh ciptaan-ciptaannya. Hal ini pun sesuai dengan apa yang telah diterima dan disampaikan oleh para utusan Tuhan. Yang terakhir konsepsi tentang kesempurnaan akup seluruh ciptaan yang baik, yang terpandang maupun yang tidak tampak. Dua, konsepsi tentang manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang keberadaannya dikehendaki olehnya dan diliputi oleh kekuasaannya. Yang ketiga yaitu konsepsi tentang alam semesta. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan kekuasaan Tuhan meliputi seluruh ciptaan-ciptaannya. Hal ini pun sesuai dengan apa yang telah diterima dan disampaikan oleh para utusan Tuhan. Yang terakhir konsepsi tentang kesempurnaan. Tiada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua ciptaan Tuhan, baik yang kelihatannya maupun yang tidak, berada dalam berbagai tingkat kesempurnaannya diri yang hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu adapun penghayatan. Penghayatan yaitu meliputi satu, perilaku spiritual, tata cara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh para anggota Subud melalui tata cara agama masing-masing. Latihan kejiwaan Subud bukan merupakan tata cara penghayatan. Latihan kejiwaan Subud merupakan suatu penyerahan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian atas kemurahan Tuhan akan membangkitkan gerak rasa diri bebas dari pengaruh nafsu hati dan akal pikiran. Dua, pedoman penghayatan atau lisan dan tertulis. Karena latihan kejiwaan Subud merupakan penerimaan dari masing-masing orang yang melakukannya. Penerimaan setiap orang tidak ada yang sama, dan dengan demikian pedoman tentang latihan kejiwaan Subud baik secara lisan maupun tertulis hanyalah merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk ceramah-ceramah Bapak Muhammad Subud. Yang tiga, kelengkapan fisik material yang digunakan dalam melaksanakan latihan kejiwaan Subud. Dalam
tujuan identifikasi semata, satu-satunya lambang yang dapat digunakan yaitu susunan alam dan daya-daya hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi dari dimensi yang paling rendah terbatas sampai yang paling luas. Terdapat susunan sebagai yang ditunjukkan oleh dalam lambang-lambang sebut dimaksudkan, yaitu berupa lingkaran-lingkaran. Satu, alam dan daya hidup roh rewani. Dua, alam dan daya hidup roh nabati atau daya hidup tumbuhan. Ketiga, alam dan daya hidup roh hewani, daya hidup binatang. Alam dan daya hidup roh atau jasmani, daya hidup manusia. Alam dan daya hidup atau rohani atau daya hidup insan, alam rohania. Alam dan daya hidup atau roh rahmania sebagai hidup para utusan. Yang terakhir, alam dan daya hidup roh robani, daya hidup para ciptaan Tuhan yang mendapatkan keluhuran dari Tuhan Yang Maha Esa, robania. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.